بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أيها الطلبة كيف حالكم متى الله صباحكم بتمام الصحة والعافية الحمد لله حمدا وشكرا لله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله في هذا الصباح قدرنا نحن على التعليم Uh, اللغة العربية في هذه الفرصة الثمينة. والآن نختم إلى الموضوع في السوق. الوحدة الرابعة الرابعة عشر. الصفحة الثامن وسبعون. افتحوا جميعا الصفحة الثامن وسبعون. افتح. بالموضوع في السوق. هناك الحوار... baina Yusuf war rojul. Tayyib iftahu khalas wajatum jami'an. Ba'da fatahtum jami'an bil maudu fisuk. Wal an ana saakro lakum jami'an. Faktub al makna waktub asyakal. Uh, fi tilkal kalimat. Ala tilkal kalimat. Tayyib oktobu Hadabil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, assalamu'alaikum, min fadlika dallini ala suki. Yusuf berkata, assalamu'alaikum, min fadlika dallani ala suki. Min fadlika, jika berkenan, dallini tunjukkanlah saya ala suki ke pasar tunjukkan saya ke pasar, kata Yusuf. Kemudian kata seorang laki-laki, Ar-Rajul, Wa'alaikumussalam, Hal anta za'irun huna fi Jakarta, Apakah kamu za'irun? Za'irun itu apa? Pengunjung atau pendatang. ya Huna fi Jakarta, Yaitu di Jakarta, Apakah kamu pendatang di Jakarta ini, Atau pengunjung ke Jakarta ini? Kemudian Yusuf menjawab naam ana irun huna ya saya pengunjung di sini atau saya pendatang di sini kemudian kata seorang rojo seorang laki-laki ahlan wasahlan bika selamat datang hasanan saudaliku ada ajmali aswaki jakarta baik saudaliku saat saud... Bukan saudaliku ya, saat dulu Sa'adulluka ala ajmali aswaki Jakarta Saya akan menunjukkanmu Yaitu sebuah pasar yang paling baik Pasar yang paling bagus di Jakarta Ajmali aswak pasar yang paling baik Pasar yang paling indah Pasar yang paling bagus Innahu sukun tanah abang nah, Dia itu atau pasar tersebut namanya Tanah abang. Ya. Wahunaka tu syahidul an Dan di sana terdapat sangat banyak apa al-bado'i. Barang-barang an yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat berkualitas. Yusuf, hadha ra'i'un. Syukron, wah ini sangat menarik, ini sangat luar biasa katanya. Terima kasih kata Yusuf. Kemudian ini yang di dalam kurung ini bukan percakapan ya, tapi sebuah pengantar saja. Wasola Yusufu fi mahalli saati mustamti'an bima yara. Yusuf telah sampai di fi mahalli di tempat al mahal mahal bimakna tempat atau makan as saah jam Pin toko jam ya Yusuf telah sampai di toko jam mustati mustamtian bimayaroh dia sangat senang Dengan apa yang dia lihat Kemudian Yusuf Marhaban Min fadlika uridu an ashtariya sa'ah Marhaban Katanya ya. Selamat datang Min fadlika Jika berkenan Uridu an ashtariya sa'atan Saya ingin Memberi Atau membeli Saya ingin membeli sebuah jam kata Yusuf. Kemudian al-bai penjual ayyunauin minas saati turid jam apakah yang kau mau? Mungkin modelnya ya. Model jam yang bagaimana yang kamu mau kata penjual. Kemudian Yusuf eh, menjawab uridu afdhalanauin ladaiqa Saya ingin yang paling bagus model yang paling bagus yang kamu punya katanya afdalu nauin model yang paling bagus ladaika yang kamu punya kemudian al atau penjual tafaddal silakan hadihi sa'atun ra'iatun ini adalah jam yang sangat bagus yang sangat istimewa wahya min afdalis saati dan jam ini adalah jam yang paling bagus atau model yang paling bagus yang saya miliki kata penjual. Kemudian Yusuf bertanya lagi, "Hakon, inna sa'atun ra'iatun bikam hadhihi sa'ati?" Hakon, "Inna sa'atun ra'iatun." Ya, betul bahwasanya ini adalah jam yang sangat bagus yang sangat istimewa. Bikam hadhihi berapa harganya jam ini? Kata Yusuf. Kemudian penjual menjawab, Innaha bimiliyun rubiah. Jam ini harganya bimiliyun, satu juta rubiah. rupiah. Miliun bimakna juta, ya satu juta. Kemudian Yusuf, Hasanan, baik. Hada si'run munasibun jiddan. Nah, ini adalah harga yang sangat tepat, harga yang sangat cocok banget katanya. Ya, munasib makna tepat, cocok, sesuai. Uriduha saya ingin jam tersebut wahidatan romta Wahidah. Satu saja. romta jika engkau berkenan. al bikuli bikulli sururin dengan senang hati tafadhol silakan hadza ma talabta ini yang kau mau kata penjual ya nah di situ percakapan antara Yusuf dan seorang laki-laki yang menunjukkan ke pasar kemudian Yusuf ketika nyampe di pasar atau di toko jam bertemu dengan penjualnya nah disitulah ada percakapan antara Yusuf dan penjual jamnya oke ya eh, sudah jelas di situ ada mufradatnya min fadlik jika berkenan zairun itu adalah pengunjung dalla ya dulu menunjukkan ya dalni berarti tunjukkan saya ajmalu yang paling bagus yang paling indah sukun sukun bi ya bi itu artinya pasar jamaknya aswak kalau pasarnya banyak syahada yusyahidu menyaksikan musyahadatan ya menyaksikan badda badaatun jamaknya bada'i yaitu barang-barang ya nafis yang bagus yang baik ra'iun menarik ra'iatun istimewa ya ra'iun ra'iatun itu istimewa atau menarik atau bagus ya apapun itu ya menarik bagus indah istaro yastari artinya membeli membeli istam taa mustamtian berarti eh tertarik atau apa ya senang ya mustamtian itu senang bahagia menikmati dengan enjoy gitu ya mustamtian berarti model yang paling baik, macam yang paling baik ya, bentuk yang paling baik. Si'run munasib. Si'run bermakna harga munasib yang sesuai. Takarrom. Takarrom ta. Di uh, takarrom. Karama yukarimu artinya mulia. Ya, kalau misalnya tak karom Berarti ya jika berkenan atau bisa apa artinya min fadlik juga. Tola bayat lubu meminta. Ya, nah sudah jelas ya eh, percakapannya. Silakan nanti eh, tugasnya yaitu cari fiil mudore atau fiil madinya silakan cari fiil mudore dan fiil madi ya ingat cari fiil mudore dan fiil madi kemudian ubah ke domir yang 14 seperti biasa ya ubah ke domir yang 14 itu huwa sampai nahnu silakan jawabannya ditulis di kolom komentar Sekali lagi, jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, sudah jelas ya. Cari fi'il madi atau fi'il mudore bebas yang Anda temukan saja. Jika menemukannya fi'il madi, jika menemukan fi'il mudore, silahkan bebas. Kemudian ubah ke domir yang 14 itu. Wa sampai ke nahnu. Silakan diubah. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, okay, syukran sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.